Raja Bengkel. Jumpa lagi. Selamat sore. Ini pekerjaan pembuatan roll bar bak pick up 8 belakang. Atau istilahnya sepanten, pembuatan sepanten. Ini sudah selesai. Ini hasilnya, guys. Ini guys, pakai pipa 2 dim, kita bentuk sedimen, jadi atasnya double. Ini atas double. Untuk sampingnya kita kasih, untuk samping sesuai selera aja guys. Ini kebetulan orangnya minta tampil minimalis, ini kita buatkan pakai, kita buatkan frame dari plastret, kemudian kita isi dengan betonizer. Kalau lebih bagus lagi ini pakai beton as, besi as. Namun di sini kita kemarin mencari yang gedenya 8, ini enggak ada. Yang ada cuma 10. 10 terlalu gede. Kurang pas. Tidak kelihatan minimalis kalau pakai yang diameter 10. Akhirnya kita putuskan agar hemat juga, kita pakai betonizer biasa 8. Cukup simpel, kelihatan sangat kokoh, sangat simpel sekali. Ini tampak samping kiri. Bisa dipesan di Raja Bengkel, bentuk mengikuti selera pemesan. Hanya kita tetap kita nanti kita bantu penyempurnaannya atau bagaimana bagusnya. Cukup simpel. Untuk ketinggiannya ini juga menyesuaikan permintaan. Kalau mungkin ini lebih bagus lagi agar tampak cebol. Seharusnya ini ya rodok mepet, mungkin lebih bagus lagi kalau rodok agak pendek. Oke guys, ini proyek kita yang sudah jadi. Bantu like and share, pencet tombol lonceng, subscribe. Bila ada suatu pertanyaan, apapun sebisa mungkin kita jawab, kita bantu, kita bagi-bagi ilmu, kita belajar bersama. Terima kasih. Dari sini kelihatan agak tinggi ya guys ya. Ya karena permintaan orangnya begitu. Jadi ini jadinya. Kalau agak pendek sedikit mungkin lebih kelihatan cebol, kelihatan lebih pager.
segini guys, 10 cm ini guys, 10 cm dari kabin yang belakang dan atas. Betul. Kalau mungkin 5 cm lebih. Sip. Gini guys, karena sudah kerjaan dari luar sudah selesai, maka kita kembali lagi ke laptop meneruskan pekerjaan off-road Megatop. Nah ini blosor ini Mas Basrun. Melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Bautnya sudah saya kencengi. Ini masang perkakas alat, dibikin rak-rak. Jadi biar enggak ribet. Bikin rak-raknya ini, guys. Ini guys, kunci alat, guys. Ini akan ditambahi lagi di sini, guys. Kunci alat lagi. Ini air locker. Kita pakai satu aja guys untuk kompresornya, tinggal main selenoid aja depan dan belakang. Dalam pembelian satu air locker kita dapat satu set, yakni air locker bawah sama kompresor atas. Ini untuk persediaan BBM warna kuning bensin. Ini persediaan air ini juga diisi air aqua asli, air Cleo, air sembarang, pokoknya bersih, dalam arti sudah bisa untuk diminum. Jadi ini untuk cuci tangan, untuk ember wudhu. Tapi ketika kita darurat kehabisan air minum, bisa kita minum. Nah ini guys, oke guys. Oke, guys, ketemang. Guys, YouTuber anyaran, guys. Sai-sai, guys. Oke, guys. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.